Majapahit, sure it is Majapahit. Untuk pembuatan fla layer steam cake, di sini kita membutuhkan bahan untuk spons, yaitu telur, kemudian gula pasir, kemudian di sini ada santan. Kemudian untuk bahan isi, nanti kita membutuhkan pastry cream instan, bentuknya bubuk seperti ini, yang nantinya kita akan gabungkan dengan air matang. Oke, pertama kita akan membuat untuk sponsnya terlebih dahulu. Di sini telur, gula saya gabungkan. Nah ini dia, kita kocok hingga mengembang. Kita matikan. Oke. Kemudian ditambahkan dengan pandan pasta terlebih dahulu dalamnya. Oke. Di sisi lain, di sini kita juga siapkan untuk pastry cream instan yang kita campurkan dengan air. Kita tuangkan seluruhnya dulu. Untuk pastry cream instan ini, ya, selain untuk bahan isi, dia juga digunakan untuk bahan hiasan di atas cake-nya. Oke, kita masukkan. Sebelum kita masukkan adonan, pertama kita masukkan dulu adonan pastry cream di dalam loyang. Kita potong dengan ukuran kurang lebih 1 hingga 1,5 cm. Oke. Ini kita taruh di dalamnya. Nah, kemudian baru kita tuangi dengan adonan. Oke, kita kukus kurang lebih 10 hingga 15 menit, kemudian nanti kita akan isi untuk yang kedua kalinya. Oke, kita kukus terlebih dahulu. Kita tunggu kurang lebih 15 menit. Nah ini dia, setelah melalui proses pengukusan, kita akan cek terlebih dahulu. Oke. Kita angkat. Oke. Nah ini dia sudah mulai dingin. Sekarang waktunya kita potong dan kita sajikan di atas piring saji. Kita bisa berikan hiasan seperti cherry ataupun yang lain di bagian paling atas. Nah, ini dia fla layer steam cake. Culinary that's a wonder, always creative. Sure it is Majapahit Tourism Academy, the best performance. Sure it is Majapahit Tourism Academy.